Yo, selamat datang boy. Gua si player dan kali ini ya, Son yang lanjut duel lanjutin game ini yang kalau nggak salah kemarin itu gimana ya? Ya pokoknya di City Park kemarin itu kita udah berhasil nyelamatin 3 teman si J. Namun 3 temannya ini malah ketangkep semua cu dan akhirnya meninggal ke si J sendirian dengan membawa formula ini. Dan gue juga pas gue cek-cek kemarin itu rupanya ada cutscene tambahan rupanya coy, yang dimana si J ini ketangkap pula, ini apa, menyerahkan diri pas sudah mencoba resep formula dari es krim penggemukan itu. Itu hal yang gue lewatkan ternyata cu. Dan ya, kinsanya kayaknya kita entah bakal dimana, sesuai dengan gamenya kayaknya kita bakal di pabrik rot, pabrik es krim kayaknya. Oke, jadi so gue bakal langsung mulai, let's go. Gak ada ekstrim lagi kah? Coba hard dulu kali. Let's go. Man boy. Ini di pabrik rot kali. Ice cream factory. Ternyata pas game over itu kita dibawa ke pabriknya coy. Emang dia apain? Oke. Nah, ketangkep kan? Penyerahan diri pas aku lihat di YouTube. Caught on the kids, jump the kids, look at them in their cage. I caught all the kids, the bad stupid kids. Now some ice cream will be made. There's some ice cream will be made. Jay, it's you? We're going to scream, kids today. We're gonna make some ice cream fun. Well, kids, you're all reunited again. I'll leave you alone a moment so you can talk about your adventures. But don't get too comfortable. No. Now that you're all beautiful and plump and chubby, soon you will enter my special room and I'll squeeze you to the last drop. Oh gitu ya. Jadi alasan anak-anak diculik ini pengen dibuat jadi es krim, cuk. Mungkin itu formula yang buat es krim ini jadi penggemukan ya. Men kanibal juga, cuk. Apa ada di kau, tuan? Kuncinya? Oh ini. Eh, hey, gue bakal mukul. Oh ini coy, kamu pergi dulu. I don't care. Oke, gue bakal lihat instruksi dulu pertama. Oh sedikit ya, tapi ah ini yang agak sulit kayaknya, ngambil di robot ini. Kayaknya sih. Oh no, gue belum apa-apa udah intruder. Kita sini, gue bakal cek kayak gini dulu. Aman, cutscene loh. Control room. Waduh, ada yang gede cok. Oh gimana ya caranya? K
banget reaksinya. What the fuck? Oh, reaksi cepet banget, sumpah. Gue belum tahu apa-apa, tau kalah dia. Ya, langsung kalah dia. Oh, jadi es krim, Jay. Ya, baru mulai. Oh, bad ending. Coba lagi. Kali ini gue mau main normal ya. Gue belum tahu, cok, sumpah. Gue harus tahu dulu segalanya baru challenge diri gue sendiri. Gimana? Oh, gak bisa lagi. Aduh, kaget, kocak. Dipukul loh. Oke, berarti itu sudah deket itu. AL. Enggak, gue enggak nonton video, coy. Gue mau cari sendiri. Ah, ini pasti Linggis. Oh. YouTuber name. Oh. Ya. Karegi yang main sih. Trophy. Top part like screwdriver. Oh, berarti kayak berarti ini obeng, cuy. Anggap aja trophy ini obeng itu sesuai penjelasannya. Intruder. Ya apa sih, gak asik banget, cuy. Ini kemana, cuy? Bentar ya. Mau bisa turun, cuy. Ketahuan bahaya nih. Padahal aku mau eksplor sini. Oke, hati-hati. Halo, bang. Udah bener, bang. Oke. Kita gak usah ganggu dia ya. Ini untuk naik ke sini. Ngapain di sini? Oh, bener gak banget. Sini, cuk, rupanya ini untuk screwdriver. Kejar gue, cok. Ini, cok. Oh, tidak, diam dekat. Kubur. Oke, ada ini. Gak bisa lagi. Dia kenapa, cuy? I hope he just go to something happens my mini round. Dia nyerah. Oh, daripada dikejar ya. Ini gitu pikirnya. Dahlah pikirnya. Wow, di mana ini, coy? Tuh. Lah, ini ada es krim. Ini es krim di mana ya? Misteri key. Oh, gak aman. Ya udah. Gue gak bisa kemana-mana ini. Pasrah kali ya.
Nah, ada linggis pas. Nanti ke situ. Enggak, linggis pasti di atas. Nah, untuk buka yang ini kayaknya. Alah, ada robotnya kocak. Oh my god. Ada robot ncok. Ada yang ini. Oh, linggisnya udah di dalam. Ini tuh apa ini? Enggak tahu lah, bawa dulu sekalian mau ke situ aku. Belum tahu cek kursi di mana tuh. Ini kah? Tapi gimana caranya? Ini? Oh, ini dia. Sambungannya. Dia bisa naik ke sini kan? Akan bener kan? Aduh, terus apa? It crack, look like it's about to break. Ngancurinnya pakai. Ini kalau enggak, ya sih enggak ada pilihan, paling ini. Kalau ini kan untuk covernya kan, kalau seperti yang ini, nah cover the hole. Kan cover the hole pasti pakai karpet. Nah, dia tuh kemungkinan pakai ini ngancurinnya. Ini untuk kabur, ini untuk buka pintu, ini untuk nembak. Ini enggak tahu aku. Combination key belum tahu. Ini udah ini. Nah, berarti untuk ngancurin itu kita perlu ini. Merah-merah ini fire extinguisher. Dan itu di mana, Cok? Wih, ada motor, coy. Ini apa lagi nomor 5? Oh, ini mungkin nanti. Ini mungkin sebuah petunjuk nanti ya. C5. Oke, nanti. Mati deh, kayaknya dia bawa. Oh kan bener. Berarti bener cuy, ID card di robot sesuai gambar. Berarti robot yang konsat ini. Nah, gue bakal ngecek yang di situ ya. Itu dia lagi. Nah, ini pas banget nanti lah. Kalian ngecek di sini, cocok. Oh ini kali ya. Bukan, ini mah ID card. Eh, coba dulu mungkin. Aduh. Ya bukan, Cok. No, dia datang pasti. Aduh, dia lagi. Ini cocoknya di mana sih? Ah, bener di sini. Ah, gue baru tahu ini di mana ya, cuy ya. Oke. Pas banget kumbunya dua. Taruh sini. Aku mau ngambil fire extinguisher ini deh. Ini kemana ya? Oke, here. Alah, dajel. Ini dimana lagi nih kocak? 4. Apa dah? Ini dimana lagi? Ada semua. 3 lubang. Siap. Mau es krim kan? Ini es krim, Cok. Oke, gue udah tahu ya kalau es krim di sini. Oke. Aduh, nyari merah-merah kok ketemu tempat ini. Sini kah? Nah, ada es krim kuning. Taruh dulu ini. Nah, 2 lagi. Mana? Kuning hijau pink di atas sini kah? Nah, ini dia. Alah, dajal. Nah, ini mungkin untuk ngancurin ini. Kalau enggak untuk hal lain. Tuh, dihancurin. Nice. Nah, dia kan bolong. Nah, gue bisa pakai karpet, cuy. Ini kah? Lah, ini hijau. Lah, taruh dulu lah yang hijau nanti. Need something to hold down the rock.
apa ya? Sesuatu untuk menahan. Ini di atas ini udah. Ini es krim jadi. Oh iya, ngambil es krim nanti, oke. Pink. Ini untuk kabur, 3 ini. Ini untuk pertahanan diri, ini untuk buka locker, ini kode untuk di sana. Ini enggak tahu, ini screwdriver. Berarti untuk menahannya masa permen. Eh, kalau permen berarti oh, gue es krim dulu berarti. Nah, ada 3 nih. Itu kayak permen tuh. Permen yang ada di tuh bener cuk, tuh super sticky gum. Ah, ada aja. Nyetrum lu. Permen ku bentol soalnya. Nah, ini dia. Oke, gue ketemu. Oke, let's go. Lah. Udah di sini kocak. Nah, gue bisa kayaknya bisa ini, bisa ini. Gimana nempelnya? Oh, itu. Ini ada ini. Lompat. Kayaknya keras banget ya. Maksudnya lengket banget ya. Permen ya. Ini pasang karpetnya. Nah udah. Kalau dideketin dia gebuk. Ah, mungkin kita ngambil senjata terus nembak dia buat nge-trigger. Mungkin gitu kali. Mengapa? Oke, ini A. A6. Itu A, S. A6 B1. Oh gitu. A6 B1 motornya berapa? 6, 1, 5, 4. 5. Kan bener. 6154, iya. Coba. Okay. Nah, bener coy. Kakak. Oke, ini berarti untuk nge-trigger Boris ya. Gue bakal nembak dia. Ciu. Ah, dia nge-trigger. Sini bro. Oke, ternyata bener gitu. Oke, dah. Udah dipastikan hancur itu. Yes. I did it. Oke. I'm a genius. Ini tempat apa lagi? Tapi sebenarnya udah juga. Ini apa tuh? Pembebasan. Oke, teman-teman kita bebas ya. Yes. So nice. Happy ending. What's going on in here, huh? Let's go. Get back here. I said get back here, you little bastard. Cepat, kabur. Ya gak muat. Oh, pues. These kids are driving me crazy. How could they run away again, huh? Ya, gue berhasil, coy. These tubes don't take them very far. No. Actually still inside my factory. It's only a matter of inside in my factory. Before I find them. Oh man, berarti kalau turun ke situ bukan jalan keluar, tapi semuanya masih di dalam pabrik, cok. Walah, dan kisahnya masih berlanjut rupanya. Have you complete the other episode? Yeah, I'm done with 1, 2, and 3 episode. Yah, kecewa Jay coy. Ternyata kawannya nggak keluar dari pabrik ini, malah justru masuk lebih dalam. Tempat pembuatannya kayaknya tuh ya, karena gue nggak lihat pula. Soalnya di atas itu ada bengkel, sel, sama tempat extraordinary, whatever is that. Ya, sangat luar biasa konsep dari untuk episode 4 ini. Ya, gue penasaran juga untuk yang kelima. Dan unbelievable. Ternyata untuk yang keempat ini panik banget ya. Gue mainnya cuma sejam gitu loh. Sementara seri belakang itu 2 jaman gue main, cok. Buat nyari-nyari clue sono sini. Ini kalau gue udah paham ini mau kemanain langsung selesai. 1 jam cukup ternyata kalau gue udah paham. Itu normal ya, kalau hard mungkin agak sulit gue mainnya. Entah gue mau main hard apa enggak ya. Kalau mau gue mau aja sih, cuma itu okay lah. Gue mau lanjut juga sih. Oke, ternyata perjalanan mereka masih berlanjut di chapter 5 kayaknya tuh ya. Oke, itu aja. Oke, so
Game for fun percentage of rubber. Hello and see you next to the next part of this game. Ya, gue bakal main game yang lanjutin ini lagi. Kalau enggak ya, ya udahlah gue ganti game lagi. Gue cari game lagi. Gue cari yang pengen gue mainin. Walau ya jelek atau gimana, yang penting gue main. Gue enjoy punya yang punya story ataupun gameplaynya. Oke, itu aja guys. Ya, see you. Thank you, boy. Dadah. Yo, I'm more.